daripada Raja Lehman Raja Lama. Handsome lah kan ni. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ni komen cicit kedua ya. Sebelum ni kita bersama Abi. Jangan ya, dengar lah apa yang cakap lah. Sama ke lah kalau sama ya. Nak tanya soalan sama ke ataupun nak tanya soalan yang lebih daripada sama? Lebih kurang sama, sama tapi kalau nak jawab lain tu mana jawab lain dia. Okey. Okey, Neman. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. So, nak tanya ni sebenarnya semua orang tak tahu ni apa yang Abang Lehman buat sebelum masuk ke Pakai. Sebelum masuk ke Pakai. Nak cerita daripada awal ke? Cerita daripada awal sekarang. Sebelum masuk PAS. Sebelum masuk PAS, saya berada dalam dunia hiburan setahun. Selepas pula pada Raja Lawak. Raja Lawak setahun, saya duduk dengan Mano dulu. Bersama dengan program-program Mano. Saya duduk bersama dengan pimpinan Mano. Dan masa setahun itu, kerana keluarga saya ini memang keluarga berdepan. Jadi saya berada dalam PAS, keluar tak dia sama lagi dengan Mano. Dan sekarang ini saya berjuang dalam PAS. Dalam PAS ini kita sama kurang tertubu. Kita bawakan satu perjuangan Islam. Dalam perjuangan PAS ini dia ada dakwah dan juga sesuatu politik. Jadi kita membantu perjuangan Islam, parti Islam Malaysia. Dia ada beza ada UMNO dengan PAS ni masa dulu kata menyertai UMNO bukan menyertai berkawan dengan UMNO. Ada beza beza tu banyak banyak perbezaan. Kalau kita bagi contoh satu pementasan kita buat program hiburan antara program hiburan dengan UMNO, dia bebas kita nak menari ke nak joget ke, dia tak ada hak, dia tak ada alim ulama ataupun ustaz yang menegur kita macam ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Masjidah pun lain, masjidah pun dia tak pernah bawa artis tu untuk ikut belakang dia, dia hanya tahu modem saja. Jadi di dalam PAS perbezaannya hati-hati ni di dakwah. Macam kami dulu sebulan sekali kita ada usrah, dia panggil usrah artis. Dia usrah ni untuk menerapkan pengajian ilmu Islam, pemahaman Islam, konsep Islam, peradaban Islam. Lepas tu kita bawa konsep terutamanya pada kesenian. Bagaimana kesenian itu kita nak berfikir untuk nak keluar daripada hiburan yang sedia ada di Malaysia. Dan macam mana kita nak fikirkan konsep dakwah dan juga hiburan itu selari dengan zaman globalisasi sekarang. Mananya tak takut ya, ni pas. Ha? Tak takut sedih pas kan? Eh, tak ada. Lehman bergiat dalam NGO Panglima. Boleh cerita sikit ya Panglima? NGO Panglima? Ni macam rasa dengar. Okey, NGO Panglima ditubuhkan sebelum PIU13 di bawah Dewan Pemuda PAS Pusat. Masa itu bersama dengan Ustaz Nasaruddin Tantawi sebagai penanggung. Jadi tujuan Panglima tu, Panglima ni ialah pertubuhan angkatan belia bersama ulama. Jadi kita bersama dengan pemuda PAS masa tu kita bekerja kuat untuk tarik golongan belia dan juga pengundi baru bersama dalam PAS. Alhamdulillah gerakan yang kami buat ialah gerakan daripada akar umbi. Kita turun bagi bantuan, kebajikan dan juga mengeluarkan isu-isu. Isu-isu yang kita tak mampu keluarkan walaupun isu tu kecil. Isu kita bagi contoh isu tanah ataupun isu pembalakan, isu yang isu melibatkan nasional, kita berjaya mampu kita ke depan untuk mendepani isu rakyat. Dan daripada situ positifnya sekarang ni kita nampak Panglima dan juga bersama dengan Dewan Pemuda PAS dan beberapa lagi NGO, terutamanya NGO Suara Orang Kampung lah, mendepani isu-isu rakyat sampai sekarang. Cuma Panglima sekarang ni tidak lagi berada di bawah Dewan Pemuda PAS. Dia sudah didaftarkan di bawah ROS. Cuma kita akan tukar daripada pertubuhan angkatan belia bersama ulama itu. Sebab sekarang ni yang nak masuk Panglima tu bukan golongan belia. Ada yang umur 60, ada yang umur 50. Dan insyaAllah dalam bulan 2 ni kita akan jadikan pertubuhan angkatan belia bersama ulama itu, dia akan ditukar kepada pertubuhan angkatan amilin Malaysia. Jadi perkataan dia Panglima juga. Apa maksudnya amilin Malaysia? Amilin ni iaitu amalan amal, jabatan amal dalam jemaah, membantu jemaah. Maksudnya
Jadi ia gerakan NGO. NGO ni saya pernah sekali saya pakai baju PAS. Saya nak buat kerja rakyat isu tanah. Saya dihalau. Saya masuk ke dalam jabatan kerajaan untuk mengeluarkan isu tanah di jabatan pejabat daerah. Sekuriti di pejabat daerah tu tak bagi saya masuk. Dia kata baju politik tak boleh masuk ke dalam pejabat daerah. Jadi besoknya saya pakai baju panglima baru boleh jumpa pengarah. Kalau pakai baju PAS, saya kata, dia kata tak boleh masuk. Saya kata ini adalah isu rakyat, dia bukan masalah PAS ataupun apa. Tapi bila dah pakai baju NGO, barulah kita boleh keluarkan isu tu. Itu perbezaan dia. Jadi kita tengok kenapa perlu kita nak bergerak dalam NGO bukan yang atas pemuda apa semua. Kenapa perlu? Baik, kita perlu bersama dengan NGO dan juga bersama pemuda PAS, dia ada link. NGO melakukan isu, pemuda PAS akan tembak. NGO lakukan isu, pemuda PAS akan tembak. Kita ada link untuk membantu pemuda PAS dari peringkat pusat, negeri dan keseluruhan peringkat cawangan untuk membantu gerakan-gerakan anak muda ini mendepani isu rakyat sampai ke PIU 14, 15 dan seterusnya. Itu gerak kerja yang kita daripada kita susunan yang kena mantap daripada peringkat bawahan untuk kita nak kukuhkan di antara mendepani isu-isu rakyat. So, kita lihat panglima ni lebih fokus pada isu-isu di Kedah, isu bala yang so ada satu tempat lain juga menjadi fokus utama pada panglima. Kita berjaya membuka isu bala di Kedah, penyelewengan di antara bersama dengan pemerintahan UMNO pada secara nasional pada kerajaan yang lama, dan juga kita berjaya membuatkan Menteri Besar Kedah membuka mulut berkenaan isu penyelewengan. Itu gerakan yang pertama kita buat. Alhamdulillah gerakan itu berjaya. Kita mendapat feedback, jawapan-jawapan walaupun tidak jelas, masih ada lagi yang perlu dijawab, tapi kita dianggap berjaya PAS menemani isu. Walaupun dikeluarkan oleh NGO Panglima melalui NGO. Kalau melalui pemuda, kita menghentam, kita menghentam. Mereka seperti macam tidak mahu buka mulut dan seperti macam mengabaikan. PAS dia ingat PAS sekarang ni dia UMNO buat seperti kita macam semut dipijak. Tapi kita sebagai pejuang Islam, kita harus mendepani. Jangan dianggap sebagai kita ni dalam rumah, kita adalah pemuda. So untuk yang next issue apa fokus? Next issue sekarang ni saya fokus pada kerajaan negeri Kedah. Mungkin dirahsiakan dulu kot. Berkenaan dengan isu penyelewengan balak pun kita akan keluarkan lagi, yang balak di negeri Kedah. Dan isu penyelewengan air melibatkan kerajaan negeri Kedah yang lama. Dan juga isu-isu seperti isu biasa, seperti isu longkang tersumbat, sampah. Dan kita ada buat satu, akan buat satu program, di mana program ini melibatkan bukan dekat negeri Kedah tapi seluruh Malaysia untuk menggemparkan. Dia panggil program cari program jalan-jalan cari masalah. Program ni nampak pelik. Program jalan-jalan cari masalah, kita akan gerak ke seluruh Malaysia. Kita nak cari jalan raya sama ada tarmini ataupun jalan raya yang berlubang. Kita akan bawa pokok bunga, kita akan tanam pokok bunga tu kat mana jalan raya tu berlubang, kita akan tanam pokok bunga. Dan kita akan hantarkan satu memorandum kepada Jabatan Kerja Raya dan juga Jabatan Kerajaan Malaysia, menunjukkan bahawasanya peruntukan duit rakyat yang digunakan tak mampu nak membaiki walaupun satu lubang tu ditampung. Kadang-kadang diadukan masalah jalan raya ni, dia ambil masa 3 bulan untuk nak turunkan peruntukan. Kena dengan JKK. Dia kena melalui JKK. So bila agak-agak dia? Mungkin tahun depan, kita akan mulakan isu ni tahun depan hingga bergerak hingga ke PIU 14 insyaAllah. So ni kita tengok Panglima ada jurusan pendidikan ni, boleh cerita sikit kan? Okey, selain daripada Panglima mengeluarkan isu-isu rakyat, Panglima juga kita jalankan Raja Kebajikan. Bukan takat pendidikan, tapi program kita suka program pelik lain pada yang lain. Contohnya satu bantuan kita berikan kepada ibu tunggal, tapi kita buat program bantuan kepada bapa tunggal. Bapa tunggal ni yang gajinya 800-900, yang kematian isteri apa semua, kita bagi dana khas untuk beliau untuk bantu untuk ringankan beban. Yang tak ada tanah, yang tak ada rumah, dia rumah dia hanya menyewa, gaji 800-900, ada anak, tapi kita bagi bantuan.
Walaupun benda tu nampak kecil, orang ada setengah orang cakap bapa tunggal ni tak payah bagi bantuan lah, kita bagi bantuan pada ibu tunggal saja. Jadi konsep Islam tu, Islam ni dia untuk semua. Dia tak kira kamu ibu tunggal ataupun bapa tunggal. Orang yang memerlukan bantuan, dia tak mampu untuk nak keluar daripada kubur kemiskinan, kita harus bantu. Kita sebagai NGO dan sebagai kita pejuang rakyat, kita kena bantu. Itu dalam konsep Islam pun dia ada tuntut Islam. Maknanya kepada bapa tunggal ni perlu mohonkan panglima kita pun agak kumpulkan selalunya kita akan bagi tengoklah kadang ada kadang kita bagi bentuk wang tunai ataupun bentuk imbuhan seperti hadiah. Ni saya tanya tentang yang pendidikan ni. Pendidikan ni diploma ni bagi salah satu negara itu sendiri. Iya. Ini. Okey, pendidikan ni ada dalam kita post dalam Facebook, blog dan sebagainya, kita dah dapat satu seorang hamba Allah, seorang jurnawan yang melihat panglima ni menggerakkan kerja-kerja amal membantu orang ramai dengan kita bergerak menggunakan wang sendiri. Tapi Allah hantar seseorang hamba Allah ni bagi dana yang cukup besar kepada panglima untuk buat projek pendidikan. Pendidikan ni kita sendiri pun kita berlawan dengan kerajaan Malaysia, terutamanya UMNO Barisan Nasional, untuk memberikan pendidikan percuma. Sekarang ni NGO buat dulu, mencari 200 orang untuk memberikan pendaftaran yuran percuma nak masuk kolej dan juga universiti yang kita lantik. Kita dah berbincang dengan MPT, tapi MPT tidak setuju. Dia kata kena tanya pada kerajaan Malaysia untuk masukkan yuran percuma. Tetapi ada satu setengah kolej setuju dengan proposal yang kita bawa daripada panglima untuk masukkan, untuk berikan dana kepada kita dan untuk memberikan pendidikan ataupun memberikan yuran percuma masuk ke kolej. Dan dibantu oleh pada PTPTN dan juga MARA jugalah, yang tu kita tak mampu bantulah, yang tu untuk yuran untuk semester, yang tu kena mohon pada pinjaman PTPTN. Kita akan bagi khusus 2 bulan yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak pentadbir dan juga pihak konsultan tanpa bayaran. Lepas tu cuma dia bayar RM120 untuk bayar hostel saja. Yang lain-lain semua ditanggung untuk kemasukan kolej. So, kalau nak mohon ni macam mana? Mohon, kita ada bus kita di sana. Sebelah dengan kota IT, dia ada program dekat tu, isi borang. Ada anak-anak yang nak sambung belajar, IPT tak dapat 3 kredit, 5 kredit untuk masuk universiti, 3 kredit untuk ambil diploma. Untuk pengatahan lanjut, boleh datang ke bus sana ataupun boleh jumpa sahabat-sahabat kita daripada panglima untuk data kita dah bagi borang. Ya, jadi kepada siapa ada yang soalan tu boleh tanya. Ada siapa yang tanya? Okey, lewat. Selain pada isu menegakkan isu-isu dengan apa semua, ada tak yang sampingan lima lagi? Saya buat sampingan. Dari segi contohnya apa kata sampingan? Sampingan ni banyak sampingan. Lawan UMNO pun sampingan. Yalah, duduk rumah Sita. Itu sampingan tu. Okey. Untuk isu Masita, saya dah buat statement, besok akan keluar dalam suatu kapal sinar. InsyaAllah keluar statement daripada saya sendiri. Tidak setuju dengan kenyataan Masita. Saya keluarkan statement, saya mengatakan Datuk Dr. Masita harus ditarbiahkan semula oleh golongan umara dan juga ulama. Walaupun kita hormati dia semua ilmu yang tinggi, dia ada PhD, dia ada diploma, tapi konsep dakwah yang dia bawa, dia sudah lari daripada landasan Islam. Selalunya berdakwah ni tidak semestinya seorang itu nak berdakwah kena ada PhD, nak berdakwah untuk bawa kebaikan ni kena ada diploma, kena ada master. Tak, dakwah ni menceritakan satu kebaikan ataupun dia panggil membawa perkara yang baik. Walaupun sepotong ayat Quran kita bawa untuk menyampaikan benda baik, itu adalah satu dakwah. Dakwah ini tidak semestinya kepada golongan-golongan ustazah atau ustaz saja. Dia golongan-golongan artis yang berhijrah menceritakan kepada kejahatan yang lama dan berhijrah kepada kebaikan, itu adalah satu hijrah. Dan berdakwah untuk membawa kebaikan, itu adalah dakwah. Ini konsep sebagai seorang ilmuwan yang ilmu Islam yang ilmunya tinggi, seharusnya memberikan galakan lagi, bukan menghentam seperti ustaz yang kalau dia kata nak pelawak boleh tengok Raja Lawak, boleh tengok Maharaja Lawak Mega, nak menyanyi tak payah jadi ustazah, dan banyak lagi timbul ustazah ekspres dan juga
juga pada Ustaz Express. Saya kata dalam statement saya, saya kata kita yang masuk PAS, kamu buat statement punya politik-politik, marah pada artis yang masuk PAS, menyokong PAS dan berdakwa. Kita masuk PAS, kita bukan nak jadi ustaz. Kita bukan nak jadi ustaz lah. Cuma kita bersama dengan golongan alim ulama, bersama dengan ustaz-ustaz yang ada ilmu, kita mengambil ilmu itu, kita belajar ilmu itu, dan ilmu itu disampaikan kepada golongan-golongan sahabat-sahabat yang lain. Ini yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Walaupun dia itu golongan-golongan, bukan golongan ustaz, tapi kita mampu untuk berdakwah, untuk membawa tarikan kepada orang ramai. Ini yang satu dakwah. Dia panggil, kita tidak boleh berjaya nak bawa dakwah berat. Kita boleh bawa dakwah ringan. Ada saluran, ada cara bagaimana untuk berdakwah. Banyak saluran untuk dakwah, konsep dakwah. Tapi kita pun dia cukup takut bila hati jadi kata mendengar Islam itu cukup takut. Sedangkan kita tengok dalam dunia Imran sekarang ini, pelbagai-bagai isu yang boleh melalaikan. Sepatutnya bertegur yang berduduran. Ya. Tentunya dia boleh tegur seperti artis-artis lain yang joget K-pop lah, yang nampak pusat sebagainya lah. Ya, apa nama program-program yang melalaikan. Tapi kenapa dia menegur artis-artis yang masuk ke dalam PAS? Ini dia panggil satu politik-politik. Mereka kata mungkin dia berada dalam UMNO Barisan Nasional demi menjaga kepentingan, demi menjaga ataupun sengaja nak buatkan satu isu. Dia mentam pada artis-artis yang masuk PAS. Banyak yang kenal lah. Jadi kita golongan-golongan yang masuk PAS ni terasa sedikit kekecewaan kepada seorang ustazah ni yang berpangkat datuk dan doktor yang sebagainya ilmu yang tinggi mengeluarkan kenyataan bertaraf ke anak-anakkan. Patutnya dia memberi galakan untuk berdakwah, bukannya mentah. So ada pesanan untuk dia lah? Ada pesanan untuk dia. Ada pesanan untuk saya, daripada saya sendiri pada Dr. Masyidah. Kalau boleh belilah tudung labu sikit. Itu dekat suada kalau tak boleh jumpa dengan Elia Badi, belilah tudung labu sikit, tak payah tudung singkat. Jadi ustazah ni ataupun kalau boleh jangan jadi ustazah tabarus. So depan ni kita boleh buat hubungan antara tudung ada tu. Boleh 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 boleh. Kalau nak buat program untuk berforum bersama dengan Dr. Masyita pun kita tak ada masalah. Untuk perbincangan kali tak ada masalah. Untuk perbincangan kalau tuju Islam, kita nak tengok pendapat dia dan juga kita tengok pendapat kita sendiri. Kita berkali sebentar. Kita bersama dengan hati-hati yang duduk dalam PAN, kita boleh berbincang dan juga boleh mendepani bertentang mata dengan isu-isu dakwah. Kita boleh kaitkan, kita boleh naikkan, tak ada masalah. So, Rehman, sepanjang berada dalam jemaah PAS ni, apa yang paling berharga yang Rehman dapat? Paling berharga? Ya, mesti ada yang paling berharga. Paling berharga dari jemaah PAS ni dapat isteri tu. Apa? Dapat isteri tu paling berharga kan? Dapat isteri. Isteri. Isteri ni je alhamdulillah tiga orang dapat isteri. Tak cinta pun, kahwin pun je. Itu kelebihan berada dalam PAS ni, kita berada dengan golongan alim lah, golongan ulama, golongan ustaz. Dan apa yang kita tak faham daripada segi hukum, hadis dan sebagainya, ustaz-ustaz ni akan bantu kita. Daripada segi politiknya pula, kita ada golongan-golongan profesional yang bantu kita untuk menemani isu-isu daripada bahawa siasat politik Islam itu sendiri, kita boleh memahami konsep itu. Dan yang ketiganya, kita boleh mendekati rakyat secara tidak langsung, menjiwai dan menyantuni rakyat itu sendiri supaya mereka ini bersama dengan parti Islam Malaysia. Ini perkara yang paling terbaik berada dalam PAS ialah bergaul bersama golongan-golongan orang bawahan yang mereka ini golongan marhaim, katakan golongan marhaim. Dua pendekatan. Satu pendekatan yang baiklah. So, sebelum dulu saya tanya, bila kita tengok golongan artis berjibat dalam PAS, saya ingin tahu, apa kepedulian PAS tentang seni? Adakah dia pelbagai perhatian serius dalam hati-hati yang berjibat? Dan apa yang Rehman nak? Okay. Bagi saya, artis yang berada dalam perjuangan, dia ada dua konsep. Yang pertama, kalau artis tu nak masuk PAS semata-mata nak cari makan, saya kata jangan masuk PAS. Yang kedua, kalau artis tu nak masuk PAS, nak berjuang, membantu parti dalam perjuangan Islam dan untuk rakyat, saya kata silakan. Tapi PAS, terus terang, kita memahami PAS,
dan kita juga ada lajnah, dia panggil lajnah kesenian dan juga kebudayaan yang dipegang oleh Siti Aisyah. Aisyah Janji Manismu yang selaku AJK PAS Pusat. Beliau pegang lajnah tu dan pemuda sendiri pun ada lajnah tu. Dan lajnah ini menggerakkan artis-artis yang berada dalam PAS. Sungguh pun tidak macam seperti UMNO, tetapi dia ada konsep yang lain. Konsepnya dalam hiburan tu ada bentuk dakwah. Setiap hiburan yang kita buat ataupun setiap acara yang kita buat itu adalah bentuk dakwah. Itu yang kelebihan dalam PAS. Mungkin kita tak boleh nak berkembang penuh lagi, tetapi step by step kita akan sentiasa bergerak. Kita ada artis, kita ada penyanyi kita daripada segi nasyidnya, daripada Bolokman pun bersama dengan kita, daripada nama pelakon-pelakon dalam PAS sendiri pun ada dalam kesenian lakonan. Kita ada baru ni kita ada berlakon dalam Oleh Dua berkenaan tentang isu rakyat, isu minyak, isu tol dan sebagainya untuk didedahkan pada orang ramai. So, ni Leman. Leman tahu tak? Dan di bawah lajnah kesenian dan kebudayaan bersama kerjasama Harakah ni, kita telah adakan satu anjung seni. Anjung seni. Yes. Program anjung seni tu kita buat pada minggu kedua setiap bulan. So, maknanya minggu kedua yang ada setiap bulan akan ada satu program anjung seni di Main Bazar Harakah. So, adakah Leman rasa ini satu platform untuk golongan artis yang bersama PAS atau mana-mana artis luar untuk orang kata memperluaskan bakat? Baik, saya ada dua konsep untuk golongan artis. Satu dakwah, satu berada terus dalam parti. Bagaimana kita kena fikir bagaimana kita nak tarik golongan artis tu supaya berada dalam PAS. Ada setengah saya pernah berdebat dengan seorang sahabat. Dia kata, tunggu artis ni bertaubat ataupun tunggu artis ni berhijrah baru kita panggil dia duduk dalam PAS. Saya tidak setuju dengan kenyataan itu. Sebab, kita bagi satu contoh lah. Seorang yang kita nak berdakwah pada kebaikan, orang tu contohnya dia tidak bertudung. Jangan tunggu dia nak bertudung baru kita nak panggil dia untuk program ke apa ataupun dalam program dakwah. Seeloknya daripada dia tidak bertudung, kita panggil dia. Contoh di masjid, kita panggil dia masjid. Seorang yang tidak bertudung nak masuk ke masjid, takkan dia tak pakai tudung. Dia akan fikir, aku ni orang Syilam, aku kena buat apa yang Syilam suruh. Mungkin kali pertama dia mungkin memakai seperti biasa, mungkin kali kedua pakai biasa, mungkin kali yang tiga dia fikir, weh, aku ni orang Syilam, aku ni dipanggil program masjid. Masjid ni tempat suci, mestilah aku kena menutup aurat sepenuhnya. Daripada segi usus itu, kita boleh tarik sedikit demi sedikit golongan artis yang tidak menutup aurat, yang apa nama lari jauh daripada simpang, daripada perjalanan Islam, kita boleh tarik lebih ramai lagi. Itu konsep. Konsep. Tapi sekarang ni tak berjaya lagi kita nampak. Kita hanya masih menunggu golongan artis yang ingin berhijrah, yang dah berhijrah baru kita panggil ke program parti. Maknanya kita kena pelumbar konsep kan? Ya, tetapi kita kena panggil orang datang. Ya, kita kena berfikir pada luar kotak. Untuk berdakwah ni dia pelbagai konsep. Tapi konsep apa yang saya nampak berjaya, kita bawa orang yang belum kenal dengan fikrah PAS, kita cuba tarik untuk membawa fikrah tu sedikit demi sedikit. Walaupun kita tak kata jangan, tak payah masuk PAS pun tak apa, tapi ini adalah untuk kebaikan Islam. Ada satu kelebihan. Okey, sebelum kita berhenti, ini seorang terakhir untuk Leman. Apa pesanan Leman untuk golongan muda yang kata, pesanan untuk Leman agar menyertai jemaah PAS dalam membentuk sebuah politik di Malaysia? Pesanan saya untuk yang terakhir kepada golongan anak muda, terutamanya pengundi-pengundi baru, ahli-ahli PAS yang baru, siapa masih baru lagi, saya cuma minta satu perkara. Terus bersama dengan PAS, terus bersama dengan golongan ulama, terus bersama dengan pemimpin-pemimpin bersama dalam PAS untuk kekuatan PAS di masa akan datang. Pedulikan masalah dalaman ataupun masalah sebagainya yang ada berlaku itu dalam masalah yang beradik, kita tetap terus istiqomah, kita bersama-sama. Dan musuh kita utama ialah sistem ideologi yang dibawa UMNO Barisan Nasional. Itu musuh utama kita. Okay. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Dan ini adalah cicat kita berdua dengan Leman. Dan terima kasih Leman. Ya, sama-sama. Assalamualaikum dan terima kasih.